Jawa Timur yang memiliki beragam suku, ras, agama menjadi sebuah potret kebinekaan Indonesia. Momentum pilkada kita manfaatkan untuk saling menghormati dan menghargai sebuah perbedaan pilihan. Tiap Jumat hampir selalu kita dengar, Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Dalam menjalankan proses demokrasi melalui pilkada serentak tahun 2020, sebagai warga negara Indonesia, kita wajib tetap menjaga keutuhan, keamanan, dan kerukunan bangsa. Pilkada adalah ajang untuk memilih pemimpin terbaik bangsa yang berasal dari suara rakyat. Sebagai bangsa yang majemuk dengan berbagai suku, agama, dan etnis. Hendaknya kita dapat saling menghormati pilihan masing-masing. Pilkada adalah sebuah proses demokrasi menuju bangsa yang besar. Saudaraku, jangan berpecah belah dengan pilkada ini. Pilkada adalah pesta demokrasi. Namanya pesta, kita senang-senang. Boleh berbeda pilihan, boleh berbeda calon. Tapi yang penting tetap bersaudara. Jangan sampai pecah belah gara-gara janji-janji politik. Tim sukses, mari sukseskan dengan tidak menghasut. Jaga kerukunan Jawa Timur. Jangan menyebar berita hoax yang bisa memecah persatuan bangsa. Pilihlah pemimpin yang terbaik dan membawa kemaslahatan. Wujudkan pilkada Jawa Timur yang bermartabat dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan 3M. Kita junjung tinggi pilihan yang jurdil, jujur dan adil untuk mewujudkan pilkada Jawa Timur yang aman dan damai. Ingat, kita masih dalam situasi COVID pandemi, penting kita menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan. Allah mencintai orang-orang yang menjalin persaudaraan. Jangan terprovokasi dan pecah gara-gara pilkada. Mari, saudaraku warga Jawa Timur, wujudkan pilkada damai dengan saling menghargai perbedaan. Berbeda itu indah, persaudaraan itu nilai Pancasila, persatuan Indonesia. Mari kita ciptakan pilkada yang aman, damai dan sejuk. Tetap menjaga toleransi, tetap menjaga situasi agar Jawa Timur tetap terkendali. Saudara-saudaraku sekalian, mari tunjukkan bahwa masyarakat Jawa Timur adalah masyarakat yang guyub, masyarakat yang rukun, hargai perbedaan dan beretika. Hormati perbedaan, junjung tinggi kejujuran. Mari ciptakan pilkada yang tetap disiplin protokol kesehatan.